Ni lah yang dok viral kat TikTok ni. Avita SVR 180. Seharusnya aku yang pergi walau kau cuba tu fahami apa yang hilang di dalam diri. Okey, jom kita nak teruskan jalanan. Layan sikit dari Sepah ke Tok Gombak. Lepas tu terus menuju ke RLT Racing. Okay, let's go. Santai-santai. Allah. Okey, sampailah. Alhamdulillah. Okey, jom terus ke Abang Bob lah. Kedai Abang Bob. Alright, geng. Ha, ni dia ni saya nak share dengan apa ni. Okey, so sekarang ni kalau anda nak beli sepoket ni, sepoket ni saya dah test untuk Malayrite 2.0. Memang terbaik ke sepoket 415 daripada RK All Black Tamashii Series. Alright. So kalau anda nak beli sepoket ni, anda boleh tekan link dekat description. Ada link dekat description. Sekarang ni dia ada sepoket untuk Y16 dan juga untuk LC. Okay, Y16 tu sama lah. Y16, Y15, FZ sama. Ini untuk LC pun. LC, RZ, Y100 sama. Okay, 4 lubang dan juga 6 lubang untuk anda faham. Okay, so size yang ada size yang ada, yang ni 4 lubang, paling besar ada 45, paling kecil tak salah saya 26. Lepas tu kalau yang size 6 lubang, paling besar size 48, yang ni Y16 mesti suka punya 48, dan size paling kecil ialah 37. So kalau anda nak beli sepoket ni, boleh tekan link kat description dan jangan lupa gunakan promo code AGARLIFE untuk free shipping. Okay, yang pastinya original, semua size ada. Ngam.
kita dah sampai RLT Racing ah. Kali ni kita bawa jentera baru. Jentera lain sikit, tak bawa kat pecah lah. Okay, saja bawa dah squad jalan-jalan mai kat kedai Pambok. Okay, dia handsome-handsome punya ni RLT Racing ah. Saya mau motor spesial lah. Okay, alright, depan nak sembang dalam. Tolong saya lagi kita masuk lah. Okay, Allah. Okay, depan-depan kedai Abang Bob. Okay, sebelah kedai Abang Bob kan dia ada kedai motor kan. Tak baru ternampak yang ni lah yang duk viral dekat TikTok ni, Avita yeah. SVR 180 Mok, super mok baru. Haa, 180 geng. Ulah mok. Blok 63. Ah, ha? Blok 1863. Depan dia garang kau eh. Dia ada colour pun yang ada colour merah. Yang ni first look lah, ha? Saya pun tak review sini sebab ternampak je. Kami pagi sini kami ternampak. Rancok kau. Yang ni F15. Yang ni F15. Kita kacuk. Kacuk apa ni? SC dengan apa ni? RS. RS lah, ya. Dia tak perempuan macam RS. Ya, ya. Haa, dia perempuan. Malah RS. Oh lah, sebiji ya. Gila, Malaysia meriah. Tapi fork dia besar geng. Fork dia ni, fork dia tebal lah daripada Y. Puan hati lah, fork macam tebal daripada RS tu ni. Kan, besar kan, dia nampak gagah. Tayar depan 1-2. Tayar belakang apa dia? Tayar depan 1-2, tayar depan 90 ni. Okay lah. Okay, okay. Apa? Pampak macam RS pun. Depan mesti 15 ke 14 kan? Ui, not bad kau lah motor ni. Tau-tau nampak Avito. Dorong-dorong nampak Avito. Ekor Y. Dia. Mancer. Ni lah Avito. Jadi kalau ada kali hitam nanti lah. Hitam semua. Ni kalau biru. Kita. Boleh mana? Tak ada bateri. Tak ada bateri. Kalau bateri habis kita buka. Kita buka. Cukup. Okey lah geng, ini lah first look ah. Oilah, beli handsome, handsome. Motor tempatan handsome. Support barang Malaysia. Support Malaysia. Blok dia pakai. Kokolah company. Tak sama lah weh. Kalau boleh bagi saya review 2-3 seminggu ke cantik ya. Oh, radiator siap ada jari dah. Dah ada ah. Oh, tak perlu bagi beli radiator cover. Tu. Motor mana bagi? Motor besar CBR pun tak bagi. Ni bagilah. Boleh ah, boleh, not bad, not bad. Okeylah. Lepak lagi dia abang bawa tu. Apabila pihak lawan tertawakan kemampuan mentaliti perlu kuat, kualitikan jadi hebat, jangan kau patah.